Perdana Menteri kita. Boleh sayangnya dengan Felda, sayang dengan penoka. Apa yang tuan-tuan dapat? Semua duit raya dapat. Pulau Noblek kata duit sekolah, orang kampung kata duit sekolah. Sekolah lah. Bagi. Ha? Ha? Mati pun dapat. 10 ribu tuan-tuan. Tapi benda lagi. Kalau nak cerita sini, sekarang susah saya memang banyak. Jadi untuk menyedarkan, mengingatkan balik sejarah kita mula datang sini. Macam mana kehidupan kita susah dulu. Dengan tanah merah, jalan tanah merah. Dengan rumah. Orang penoka biasalah. Tapi sekarang tuan-tuan boleh tengok. Saya nak beritahu orang-orang yang orang luar lah. Yang datang ni kan. Ha, tengok. Boleh ronda rumah ni. Dan ketujuh ni salah satu daripada apa namanya pertandingan AKKF. Tapi belum tahu lagi. Dapat masuk ke top 10 ke, tak dapat, tak tahulah. Saya menyeru kepada semua warga Felda ketujuh. Zahirkanlah rasa syukur kita kepada Felda dengan menunaikan tanggungjawab kita pada PRK Rompin yang akan berlangsung pada 5 Mei. Dengan memberi undi kepada pihak yang sepatutnya. Bersama-sama menyokong pak kerja yang diteraju oleh Perusahaan Nasional bagi meneruskan kesenambungan kejayaan Felda dan kesejahteraan kita sebagai komuniti Felda.